Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Dokter Elektronika. Kali ini saya akan membuat alarm anti maling sederhana untuk sepeda. Di sini saya sudah menyediakan skema rangkaian. Kita mengerjakannya sesuai dengan skema yang ada. Oke, mari kita kerjakan. Kedua kabel ini dihubungkan pada lempengan aluminium dan kawat. Posisinya di sini. Lempengannya di sini. Terus kawatnya di sini, teman-teman ya. Kabelnya ini dihubungkan dari belakang pedal ya. Posisinya seperti ini. Jadi ini udah terhubung dari kawat dan lempengan aluminiumnya. Oke. Selanjutnya ini alarmnya bisa kita simpan di bawah bangku sepeda dan alarmnya juga serta tombolnya. Ini masih sekedar contoh, jadi saya belum rapikan. Kita sambungkan dulu. Ini dari lempengan aluminiumnya dan ini dari kawat ya teman-teman ya. Oke, kita terlebih dahulu kalau misalnya kita mau mengaktifkan alarmnya, kita hidupkan dulu tombol on-nya. Nah, ini posisi alarm sudah hidup. Kita buktikan jika pedalnya ditarik ke atas, alarm akan bunyi.
jika pedal ditarik ke bawah, maka alarm akan off ya teman-teman ya. Kita coba lagi, jika pedal ditarik ke atas, maka alarm akan hidup. Jika ingin kita mematikan alarmnya, bisa langsung dari sini. Oke. Terus jika kita ingin menghidupkan lagi, kita tarik dulu pedalnya ke bawah, terus dihidupkan yang ini ya teman-teman ya. Oke. Sampai sekian dulu tutorial dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman sebagai anti maling sepeda jika kita memarkirkan sepeda di depan rumah atau di mana saja kita berada. Terima kasih.